macam ya. Bang, kayak bang. Ayam dua. Dia berapa ringgit? Kamu tinggal berapa kali lah, banyak kali hadiah besar. Wow, mana dia? Ada dia sih. Hanya ada ya, ada. Hahaha. Satu, dua. Okay, thank you. Sekiranya ingin melihat pelancongan di bahagian ini maju dengan pesat serta menjadi penyumbang utama kepada ekonomi warganya. Pertama, kita mungkin memerlukan sebuah tempat yang lebih sesuai untuk mengadakan acara seperti Pasar Ria dan Seriaman Food Festival di masa yang datang, agar kita tidak lagi perlu menutup jalan raya dan buat laluan ke kedai-kedai. Alangkah moleknya kalau kita ada Semanggang Town Square, di mana semua kemah ini dapat dipasang di satu tempat dan tidak berselerak seperti sekarang. Kedua, keamanan dan perpaduan antara kaum yang ada sekarang wajib dipelihara dan diperkukuhkan. Tidak ada mana-mana negara di dunia yang boleh maju sekiranya keadaan kacau bilau dan rakyat tidak bersatu padu. Oleh itu, warga bagian Seriaman perlu menunjukkan kepada rakyat di seluruh negara bahawa di sinilah tempat lahirnya keamanan dan kitalah contoh keluarga Malaysia yang sebenarnya. Dan ketiga, mesti ada kerjasama
dan kesepakatan di antara semua pihak. Kita gunakan konsep 3P, iaitu public sector, people sector dan private sector. Jumpa lagi di edisi 30 tahun 2022. Pada kali ini teruskan lagi ini percobaan khasnya. Untuk itu Mardis berenang menjelaskan karya berdiri dengan kesempatan untuk mempersilahkan serta mengirim dan yang berhormat, hari-hari yang berhormat, berbeda-beda lagi di Parlimen kita di situ satu cerita kami dan juga pengurusi saja serta timbalannya Dato' Amar Gaul Senihun. Kelima adalah Hazana 1 yang menanggapkan ke 26. Di tempat ke-6 adalah MRT Gedung 3 yang menanggapkan ke 15. Di tempat ke-7 seterusnya. Oke, seterusnya kita akan menangani dengan pertandingan yang ke-9.